Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kini hari teman-teman semua. Kembali lagi bersama Ari Sembako, sharing-sharing mengenai usaha warung sembako, ide usaha rumahan, ide usaha kecil-kecilan, ide usaha modal minim, dan juga ide usaha modal pas-pasan. Meskipun dengan modal minim dan juga pas-pasan, tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengembangkan usaha warung sembako kita ya teman-teman ya. Di video kali ini saya akan mereview untuk belanjaan saya hari ini teman-teman, sebelum buka toko ya. Sama-sama kita buka. Jadi aktivitas rutinitas Ari Sembako pada hari ini teman-teman, sebelum buka toko saya belanja rokok dulu, karena sebagian rokok saya sudah ada yang habis teman-teman ya. Ini untuk satu kantong ini rokok semua ini teman-teman, dan satu kantong ini sudah kisaran 1.500.000 teman-teman, hampir 1.500.000. Ini di toko pas ya teman-teman ya, Almuawana. Untuk struk bon belanjaan yang satu ini untuk kapal api teman-teman, 138,5, dikarenakan stok saya sudah habis banget. Coba saya turunkan dulu. Jadi seperti ini teman-teman ya, kalau ada salah satu barang saya yang habis, itu sebelum buka toko saya berbelanja dulu, jadi agar tidak menolakin para pelanggan dan customer saya ya, meskipun dengan porsi sedikit saya harus tetap berbelanja untuk setiap harinya. Dan ini untuk setruk belanjaan rokok teman-teman ya, update terbaru untuk harga rokok, dan tentunya di sini juga akan saya bacakan satu persatu untuk daftar harga rokoknya atau harga modalnya pada tanggal 17 bulan 10 2022, tepatnya pada hari Senin. Untuk di Jarum Super Rp200.000 teman-teman, ketengan masih bisa 21.000, dan untuk Jarum Super ini saya keteng satunya 2.500, 11.000 rupiah. Sampurna Kretek 127 masih bisa menjualnya 13.500 sampai 14.000 rupiah. Kalau untuk Sampurna Kretek tidak saya keteng teman-teman ya. Dan selanjutnya di Samsu 175.000, 18.5 per satu bungkus, goceng 3 masih bisa untuk Samsu ini teman-teman. Kalau batangan 2.000 rupiah, setengah 10.000 teman-teman untuk Samsu ini. Ini Samsu ini saya keteng ya. Dan Surya 16 254.000, ketengan per satu bungkus 256.000, mohon maaf untuk modalnya. Jadi untuk per satu bungkus saya menjualnya kisaran 27.000 teman-teman. Surya Pro Merah 236, ketengan per bungkus 25.000 rupiah. Untuk Pro Merah dan juga Surya 16 ini tidak saya keteng teman-teman. Dan selanjutnya Sampurna Mil 258, Sampurna Mil 16 saya jual 27.000 teman-teman. Surya 12 200.000 rupiah, ketengan 21.000 untuk per satu bungkus. Dan untuk Surya 12 ini tidak saya keteng, Sampurna Mil ini saya keteng teman-teman. Jadi setengah 14.000, kalau per batang 2.000-an. Dan info kapal api ini 138,5, saya perencangnya masih menjual 12.000. Biasanya saya mendapatkan harga modal 134 sampai 136, tetapi stok saya yang di pajangan sudah habis banget teman-teman. Daripada menolakin pembeli, saya belanjakan saja teman-teman. Jadi selain dari keuntungan perenceng, kan ada yang ketengan juga teman-teman ya.
Dan mungkin cukup sekian teman-teman untuk info kali ini, info mengenai aktivitas rutinitas Ari Sembako kali ini. Jadi sebelum buka toko, selalu saya cek untuk belanjaan saya. Kalau kiranya ada yang habis, saya belanjakan dulu untuk toko saya. Jadi sebelum buka toko itu saya belanja dulu. Kisaran jam 6:30 agen sudah buka teman-teman ya, 6:30. Ya untuk waktu kita untuk belanja ya setengah jaman sudah cukup lah. Jadi jam 7 sampai jam 7 seperempat kita sudah sampai rumah dan lanjut untuk buka toko sembako kita. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.